Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hai Priska, Mayren. Halo. Kalian kok bisa berteman, ketemu di mana? Dulunya di POJ tentunya. Oh, ternyata ketemuan di POJ. Jadi POJ itu melahirkan sahabat-sahabat ya? Pastinya dong. Terus kemarin. Masih setuju. Masih keep in touch nih ceritanya. Setiap bulan ya. Iya. Setiap ke Jakarta. Terus gimana ceritanya dulu tuh bisa ke POJ sih? Diajak Nadia. Nadia siapa? Nadia Handaya. Teman sekolah. Lo pasti cari cowok nih si Priska nih. Kayak lo enggak ya. dulu ke rumahnya Priska karena kosnya di rumahnya Priska. Jadi kan Terus kenapa bisa jadinya sampai melayani? Dulu pelayanannya apa pelayanannya? Satu ini kita multifunction ya. Dulu Surabi dance, kan? Musik sama Sunday school. Apa aja yang diperlukan ya? Apa aja? Terus kok bisa, maksudnya bisa komitmen ke POJ gitu? Asik soalnya, orangnya asik, kok ikhlasnya mantap. Somehow warm sih. Kangen gak sama Koiwan? Pastinya dong. Kangen gak sama POJ? Kangen lah. Paling kangen apanya di POJ? Suasananya sih. Dari Tuhan, dari Koiwan. Jadi suasananya sih. Suasananya gimana sih emangnya? Very warm, very open to each other. Terus kayak kita tuh kayak bener-bener one whole family. Very welcoming. Yeah. Terus kan sekarang nih banyak anak-anak muda tuh di POJ. Anak kita masih muda juga. Iya deh yang masih muda. Banyak baru, maksudnya yeah. Mereka juga pelayanan segala macam gitu. Dari pengalaman lo orang, apa sih kesan-kesan yang bisa dikasih ke mereka gitu? Mumpung masih ada waktu melayani, belum bekerja, melayanilah dengan sepenuh hati. Karena nanti kalau udah kerja, you will miss this moment. Trust me. Iren, lu jangan iya-iya aja. Apa iya, waktu dulu masih banyak waktu ya. Terus kalau diajak kemana-mana masih oke. Cuma kalau saya udah kerja masih sibuk sih, masih-masih. Jadi ya enjoy the moment while it lasts. Yeah. Enjoy aja. Oke, bilang happy birthday dong ke POJ yang ke-9. Dulu kita sejak 2 tahun nih. 2 atau 3 tahun. Happy anniversary malah berantem. Hi guys, saya Yosef dan ini Henry. Kami mau mengucapkan happy birthday buat Place of Joy yang ke-9. Semoga semakin aktif dalam pelayanan dan semoga berkembang dan dipakai Tuhan secara luar biasa. God bless you all. Kami mengasihi. Hi POJ, happy birthday. Keep on fire and be rooted in him. God bless POJ. Happy birthday POJ. Maju terus ya dalam pelayanan. Makin memenangkan banyak jiwa di Melbourne. And there's no family like POJ. Kamu gak kebetulan ada di situ. Yes, semoga POJ terus bertumbuh di tahun-tahun ke depan. Dan semoga teman-teman yang melayani juga semakin bersemangat. Dan semakin melayani Tuhan. All the best guys. We miss you. Love you. Bye. Bye. Max. Yeah. Andy. Hai. Udah berapa lama lu forgot nih? 3 tahun setengah. Kangen gak sama POJ? Lumayan. Ya Allah. Lumayan enggak sih? Tega deh. Iya. Kangen gak sama Koiwan? Lumayan. Ingat gak? Kangen gak sama gue? Koiwan tuh nangis loh pas lu forgot. Oh iya? Iya. Kita harus sekarang. Aku baru tahu. Jadi lu kangen gak sama Ko Iwan? Enggak, biasanya. Jahat kan? Aku terus? Kangen Cilina. Lu kok bisa jadi committed ke POJ dari pertama, ceritanya gimana tuh? Gak sengaja diajakin orang. Terus? Aksir cewek. Tapi ditolak. Iya, betul. Tapi udahlah, akhirnya lu dapet jodoh dari POJ juga kan? Iya, benar juga. Pacar, bukan jodoh. Terus, udah gitu, lu kok bisa jadi GO ya? Gua bingung. Itu... Lu kan mantan GO. Itu terjadi by grace. Iyalah. Iyalah. Semua kejadian dalam hidup lu kayaknya by grace. Ya memang.
kepepet. Maksudnya kepepet? Tiba-tiba diangkat, ya udahlah. Terus lu belajar apa aja dari POJ selama ya lu di 3 tahun di sana? Apa yang mengubah hidup lu? Bagaimana POJ itu mengubah hidup lu, Andi? Untuk menjadi lebih komitmen. Ya, committed. Committed. Iyalah, committed lah. Untuk berkomitmen lebih full. Kepada siapa? Apa kepada apa? Aduh, lu jangan begitu. Kepada Koiwan sebagai gembala dan sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang bersama. Koiwan sebagai Tuhan. Lu gimana sih? Terus-terus kalau misalkan sekarang lu mesti kasih pesen nih ke anak-anak baru, anak-anak muda di POJ itu kan udah tua. Pesan lo ke anak-anak muda itu adalah apa? Yang tua nyadar. Kasih contoh yang baik buat anak muda. Yang muda nyadar kalau masih muda. Minta saran sama orang tua. Gitu kayak gua dulu. Enggak melakukannya sama sekali. Ya udahlah ya, gitu aja kayaknya. Kurang membantu ini interview. Udah, say bye. Bye-bye. Bilang happy birthday. Selamat ulang tahun POJ yang ke... Lupa lagi. Ke-6 kayaknya. Ke-6? Mana mungkin ke-6? 7. Ya udah, selamat ulang tahun aja. Selamat ulang tahun lah pokoknya. Gak mungkin ke-9 kiss, dong. Kiss. Halo, Sur. Halo. Kok backgroundnya sama ya? Ya udahlah. Dulu tahun berapa ke POJ? Ke POJ mulai 2008 kayaknya. Dulu jadi artisnya POJ ya? Seneng gak? Seneng sekali dong. Kok bisa melayani di POJ, ceritanya gimana? Ceritanya takdir Tuhan sih. Dulu pertama waktu sampai POJ masih gak tahu buka arah kemana-mana nyasar. Dan waktu itu ketemu sama Rio sama Sally Tem. Waktu ada acara salah satu acara apa ya? PPIA kayaknya, nonton bareng gitu. Nah mulai situ jadi kenal, diajak bikin ke gereja, kemudian kayak ketemu Andi, Robert, sama ketemu Koyuan, Cilina, mulai situ jadi kenal ke POJ. Terus habis itu mau committed di POJ sampai melayani. Kesannya melayani di POJ gimana? Kesannya bahagia sih, enak gitu. Dimana di situ jadi apa, ketemu teman-teman, jadi ada keluarga di sana. Sampai tahun berapa ya baru for good ya? For good tahun 2010 akhir lah. Oh udah. Akhir 2011. Udah lama ya, berarti nggak gitu kenal sama anak-anak yang di POJ sekarang udah berbeda. Iya mungkin udah nggak berbeda semua. Say hi dong, kenalan dong. Koko Surya saya. Halo. Terus kangen dong pastinya sama POJ. Pasti, pasti. Apa sih yang dikangenin dari POJ? Kebersamaannya sih. So far di sana kan, di sana kan bisa dibilang jadi anak rantau. Jadi nggak ada keluarga, nggak ada apa, dan mereka menjadi kayak keluarga-keluarga aku ya. Terus jadi sekarang kalau bisa kasih kesan dan pesan kepada anak-anak POJ di sana, jemaat-jemaat POJ, apa pesannya? Tetap semangat. Kemudian ya ini merupakan chance buat kalian buat untuk melayani Tuhan, bertemu teman. Jadi tetap semangat, jalanin aja, have fun. Sebelum kalian lulus kerja, apalagi untuk yang adik-adik masih sekolah kan, this is the moment where you can show up to the world what you can be. Sip. So far gitu aja. Thank you, happy anniversary. Oh ya, selamat ulang tahun buat POJ yang ke-9. Hai Nisha. Apa kabar Nisha? Baik. Lagi di mana sekarang? Lagi di Burger King Puri Indah Mall. Seperti iklan. Iya. Jadi udah for good ke Jakarta dari kapan? Udah setahun lebih, dari Januari awal tahun kemarin. Oh, kangen dong sama POJ? Kangen banget. Yang dikangenin apa selain itu tuh? Apa sih itu? yang dikangenin banyak lah, kangen. Kangen Victoria Uni dari kangen Oikos, terutama kangen anak-anak Oikos, kangen community-nya, kangen makan-makan, masak-masak bareng ya, kan dulu Oikos paling kangen. Terus ceritanya gimana sih kalau dulu kok bisa ke POJ? Kayaknya takdir ya. Kenapa bisa ke POJ?
dulu kan pindah dari Sydney. Jadi teman gereja yang di sini kenal sama Om Barnabas. Hmm. Om Barnabas kasih tahu my friend itu suruh datang aja ke POJ gitu. Hmm. Jadilah I went to POJ dan jatuh cinta. Jatuh cinta. Maksudnya sama POJ. Yeah. Jatuh cinta sama yang lain juga boleh sih. Boleh ya. Boleh dong. Terus kan sekarang banyak nih anak-anak kecil, bukan kecil? Anak kecil sih, anak-anak masih muda-muda gitu di POJ. Lagi semangat-semangatnya mereka melayani. Apa sebagai senior di POJ kesan-pesan lo buat mereka? Kesan-pesan ya? Kalau kesan-kesan sih melayani di POJ seru banget. Karena pokoknya capeknya tuh worth it banget lah. Soalnya at the end of the day ya berasa banget semua kerja keras jadi kayak seru aja gitu. Capek-capek seru. Jadi buat anak-anak, adik-adik. Ya Ci. Ya Ci. Buat kalian yang masih di POJ lah. Pokoknya semangat terus aja deh pelayanan. Glory to God aja, jangan dipikir capek-capek ya. Pokoknya seru-seru aja. Selamatin dulu dong POJ ulang tahun yang ke-9. Selamat ulang tahun POJ yang ke-9. Bye. Hai Gal. Hai Liang. Hai dong. Hai. Apa kabar? Baik. Sekarang udah di Indo nih? Iya. Dulu POJ kan? Iya. Berapa tahun di POJ? Berapa lama? Iya. Berapa lama? 4 tahun. Oh, bukannya tangan kanannya Koyuan ya? 6 tahun ya? Terus belajar apa aja di POJ selama 7 tahun, 4 tahun? Belajar diomelin Koyuan. Ngapain sih? Gak jelas sih. Terus, belajar apa aja di POJ? Belajar dulu. Lu kan yang mau bilang, disini yang jauh duluan dong. Belajar bengong. Belajar untuk lebih rajin lah. Rajin dan kesiangan di omelin. Belajar buat omelin. Ke gereja. Siap-siap. Terus seru gak POJ? Seru banget, seru. Kangen gak sama POJ? Kangen. Apa yang dikangenin sih dari POJ? Anak-anak. Apa? Anak-anaknya. Anak-anaknya kan sudah di sini semua. Ya, kan ada beberapa masih bisa. Terus. Udah, itu doang yang dikangenin dari POJ. Gak ada lagi. Sagrup. Terus. Kalau disuruh kasih kesan dan pesan buat anak-anak di POJ yang masih melayani di sana, masih polos. Enjoy your uni life. Enjoy aja sih. Kalau dimarahin sama Koyuan harus gimana, Gal? Senyum aja. Yakin senyum aja? Iya, sabar aja Koyuan baik. Gak gigit. Ya udah, bilang POJ happy 9th anniversary dong. POJ happy 9th anniversary. POJ happy. POJ happy night anniversary. POJ happy night anniversary. Anniversary. Mama. Apa? Mama. Yang itu mbak. Enggak. Birthday chants from Anchor. 3. Kita double di mengucapkan selamat ulang tahun POJ. Selamat ulang tahun POJ yang ke-9. Semoga semakin berkembang, bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih. Yeay. Sudah? Selamat ulang tahun. Ngomong apa ya? Intinya ya semoga tambah tahun pengurapan Tuhan semakin banyak, semakin nyata di BOC. Jadi baik-baiklah, tetap punya hati buat jiwa-jiwa. Untuk terakhir kalinya, selamat ulang tahun BOC. Happy birthday BOC yang ke-9. Semoga POC tetap bertumbuh dalam Kristus. Semoga jemaatnya semakin banyak. Semoga pengaruhnya ke dunia makin hebat. Yeay!
Happy birthday to Iwan. Happy birthday to Lina. Happy birthday to Iwan. Happy birthday to Lina. Happy birthday to Iwan. Happy birthday to Lina. Happy birthday POJ. Semoga jemaatnya makin bertumbuh secara kualitas dan kualitas. Berkati. Di church. Semoga tetap menjadi keluarga di Melbourne, semoga tetap menambah semangat kekeluargaannya. God bless you. Happy birthday to you. 1, 2, 3, 4. Ha 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 ha. Beep 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 beep. Ba ba ba. Yang kesembilan untuk POJ, dan kami berharap POJ bisa lebih memberkati lagi dan juga bisa lebih bertumbuh lagi. Amin semua. Selamat ulang tahun untuk POJ yang ke 6 7 9. Wah, enggak penting. Happy birthday. Happy birthday POJ yang ke 9. Semoga makin bertumbuh dan makin banyak jiwa yang mengenal Tuhan melalui POJ. Amin. God bless terus Kak Iwan lagi. Ko Iwan dan Cilina. Yeay. Nah, dari Royal. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. By the way, because I'm happy. Drop a lonely if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Drop a lonely if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Ini kok kalau kamu gak ikutan kita, ini lebih frozen. Satu. Satu, dua, tiga. IPOJ ulang tahun. Selamat ulang tahun. Oke, bye. Kami dari keluarga besar Swear.